Jadi satu kaedah kepada tuan-tuan, sesiapa yang setiap pergerakan hidupnya mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, untuk Allah, mengingati Allah, dia pasti akan sentiasa ditolong oleh Allah dalam setiap ujian yang dihadapi dalam kehidupan dia. InsyaAllah. Yang ini faedah. Betul, ujian tak diuji lah Ustaz. Diuji. Lagi Allah sayang, lagi banyak ujian. Lagi Allah sayang, lagi banyak ujian.